penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.